Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. Alright, we start with kita Al-Fatihah. Okay, so just nak recap balik. Okay, ada berdua benda yang nak beritahu. Sebab ni gabungan P4 kan, F4, P4 ni tak tahu lagi yang ni. Okay, yeah. Nanti you akan ada UPS. Kita dah dekat week ni eh. We already in week 10. So on week 11 you have UPS. But UPS 2 ni buka on Monday lah. Dia buat hari Ahad. Okay, dia buat Ahad sebab nak bagi masa untuk yang lain untuk belajar. And then on week 12 you akan ada ujian selaras lah. Okay, so saya nak buat apa ni, sebab tak pernah buat quiz kan. So nanti saya nak buat quiz daripada 1 until 6 lah on next Monday. Next Monday saya nak buat quiz. Ya. Yeah? Saya nak buat quiz 1 jam. 1 jam maksudnya ujian selaras. Okay. So kita pergi. Pergi ni. Okay. Mana? Otak. Okay. Ha. Alright. So kita recap balik apa yang kita dah belajar. Hari tu kita belajar banyak benda lah. So the first thing that we learn adalah pasal ingat baliklah, you belajar pasal apa itu AC. So alternating current, you need to know about alternating current. And then you ada belajar pasal root mean squared. Kita ada dua, VRMS. So yang pertama sekali kita belajar pasal define AC. So AC adalah apa? AC adalah electric current whose magnitude change periodically, whose magnitude and direction change periodically. You need to sketch. Ini in that interpret. So I against T, so I not. And then one cycle adalah period. And then you gonna use sinusoidal velocity, voltage and current. V equals to V not sine omega T. I equals to I not sine omega T. So yang ini adalah general equation dia. Okay, lepas tu kita pergi kepada IRMS. IRMS, mana IRMS? So kita pergi kepada define IRMS. So IRMS equals to I naught over square root 2. And then VRMS equals to V naught square root 2. Okay, lepas tu you kena tahu pasal ni. Saya ada buat ni. Untuk case pure, you kena tahu pasal dia punya phase flow diagram. Yang ni yang you kena hafal. Kita ada R, C, L. So R meaning you only, your AC hanya ada resistor. C, your AC hanya ada kapasitor. Inductor, your AC hanya ada inductor lah. So kalau R dia adalah in phase. Kalau untuk C dia L terbalik. Kalau untuk inductor dia bentuk shape L ni. So kalau bentuk shape L, V always di I lah because V lagi panjang daripada I. So ini equation you kena terbitkan. Ini adalah graf sinusoidal lah based on the phase diagram. So saya harap yang ni you ingat balik ya phase diagram ni. Okay, the next one kita masuk kepada phase diagram ni. Combination. So kita ada tiga iaitu RC, RL atau RCL atau RLC. So kalau untuk RC, dia punya phase flow diagram dia ke bawah lah ya, cacing rabbit kan, cacing rabbit. Kalau RL dia ada lembu dengan ni, dia ke atas. Kalau dia tiga, so dia adalah atas semua ada. Lembu, rumput, cacing. And then macam mana nak tahu dia duduk VRMS atau Z duduk sini, this depend. Kalau VL is more than VC, dia duduk atas. Kalau VC more than VL, so dia akan duduk bawah lah. And then you kena tahu equation dia. This is the equation that you need to know. So saya kata you hafal yang bawah ni sahajalah. So VRMS equals to VR squared plus D. Ini datang dari mana? Daripada phase flow diagram. Okay, and then this one Z is impedance eh. Z is the total resistance occur in the circuit. So R squared plus XL minus XC. What is XL? Reactant of inductor. XC is capacitance of reactant of capacitance. Ini tangent phi. Ini cara nak cari phi lah. The angle, phase angle. So saya harap awak ingat balik lah yang ni semua ya. Okay, last kali hari ni kita akan masuk kepada resonant.
Resonant dengan power tu boleh buat tutorial lah. Okay, resonant in AC. So what is resonant? Resonant occur when the frequency apply voltage is equals to the frequency of RCL. In series circuit lah. Okay, so dalam kes ni dia nak cakap kat sini bahawa resonant is gangguan kan. Kalau you ingat right, resonant frequency outside is equal to frequency inside. So it will be equal when XL equals to XC. Ha, maksudnya gangguan ni tak saya cakap, yang ini ada VL, ini ada V cacing, ini rumput kan. Ha, ini I. Okay, gangguan ni adalah yang ni lah. Ini dua ni. Ha, berlaku bila dua ni bertemu. Dia duduk dekat sini lah. So maknanya bila VL sama dengan VC, so dia akan berlakunya resonant. So VL equals to IXL, VC equals to IXC. So I is constant. Kenapa I constant? Because dia adalah series circuit. So I can cancel. So that's why you akan dapat formula ni lah, XL equals to XC. Sebenarnya dia adalah terjadi disebabkan oleh voltage. That's why dia kata kat sini, phenomena that occur when the frequency of applied voltage is equal to the frequency of RCL circuit, series circuit. So voltage yang VL ni akan sama dengan voltage VC lah. So itu yang akan berlaku resonant. So bila nampak perkataan resonant, terus ingat V lembu bertemu dengan V cacing. So jadilah X lembu bertemu X cacing. Sebab I dah cancel. So inilah formula yang you akan pakai nanti. Okay, lepas tu graf you kena tahulah, ini bentuk graf dia. Graf dia bentuk graf mangkuk. So diorang ingat macam mana graf dia. So atas ni adalah semua jenis resonant. Semua jenis resonant. Semua jenis resistor. Ini kat ohm. Ohm. Yang ini adalah frequency. Okay. So, kalau untuk, you tak perlu hafal pun ni. Okay, you tengok. R dengan F ada tak relationship? Tak ada. So, dia adalah straight line. Tak kisahlah. Frequency you meningkat, resistance ni kalau 10 ohm, 10 ohm je, dia tak akan meningkat atau menurun. Dia akan constant saja. Okay, how about XC, cacing? Cacing dia kat menyorok kat bawah, 2 pi FC. FC, F dengan C adalah inversely. So that's why graph you adalah graph macam ni. Ini adalah XC. How about XL? So XL is 2 pi FL. L. L. L is direct at L pula. Kita nak tengok C, sorry. F dengan XL. So dia directly. So dia directly, so dia straight lah. So ini adalah XL. Sebab dia directly. Yang ini kenapa dia melengkung? Sebab dia 1 over. Dia ada now, ada apa ni? Ada constant. 2 pi C ni constant. So that's why dia bukan straight. Dia melengkung lah. Okay, dan last sekali adalah Z. Z ni dia bentuk mangkuk. Macam ni. So this dot, inilah resonant frequency. So resonant frequency happen when XL sama dengan XC lah. Not when XL sama dengan XC. So itu adalah resonant frequency. Dan dia berlaku dekat Z minimum. Ni. Kalau you tengok, ini Z kan saya cakap tadi. Ini mangkuk ni Z. So ini adalah Z minimum. Okay, saya ulang balik. Graf ni you kena tahu sebab kalau you tengok learning outcome. Learning outcome. Nah, you kena discuss and explain. Graphically. COVID-19. Okay, you kena discuss and explain. Maksudnya you kena tahulah graf ni macam mana bentuk dia. Then you kena relate dia dengan resonant lah.
So actually this one is come from the formula. So ingat graf mangkuk lah. Kalau saya sendiri U, ingat graf mangkuk. So the R is straight sebab dia tak ada kaitan. And then straight yang ini adalah XL, lembu sebab dia direct. Sebab SL sama dengan 2 pi FL, dia direct. And then kita ada ke bawah sikit. Ini adalah XC. And then yang ini dah special sikit, graf dia bentuk mangkuk ni. Ini adalah Z. So inilah yang berlakunya F frequency. So resonant frequency berlaku bila XL, lembu, gangguan. Gangguan berlaku bila atas bertemu bawah lah. So XL sama dengan XC. Okay. So dari situ nanti XL sama dengan XC. So bila nampak je perkataan resonant, terus ingat XL sama dengan XC atau VL sama dengan VC. So Z formula dia adalah R squared tambah XL minus XC squared. Since dia adalah sama, so ini akan jadi zero lah. So that's why Z minimum akan sama dengan R lah. Z yang awak minimum tu akan sama dengan R. So this F resonant this FR ni dipanggil sebagai resonant frequency. Okay, so apa yang berlaku dekat resonant frequency? The independent adalah minimum. Z dia adalah minimum. So the RMS current flow in this current is I maximum. Z dia minimum tapi current flow dia adalah maximum. So kena ingatlah yang itu. Dan formula dia yang ni kena tahu. So yang ni tak perlu tahu derivation. Yang ni tak sure ada ke tak ada dalam awak punya ni. Kita tengok balik. Dia saya tunjuk macam mana dia dapat XL sama dengan XC. So ini adalah 1 2 pi FL. Yang ini adalah 1 over 2 pi FC sebab cacing kan kat bawah. So dia tak boleh cancel. Kita nak dapatkan F sebagai subjek. So make it F is here. So 1 over 4 pi squared LC. So ini ada squared sebab FF squared kan. So saya nak cari F sahaja. Ini resonant lah. Resonant frequency yang I want to find. So it's become 1 over 2 pi because square root. So square root LC. Ini adalah formula resonant. Tak sure dia ada bagi ke tak. Kita tengok this formula. Tak ada. Resonant frequency dia tak ada bagi. Dia tak ada bagi. So yang itu you kena tahulah. So resonant frequency kalau you tengok kat sini tak ada dibagi. So that one you kena apa? Sebab dia dalam outcome you ada cerita pasal resonant frequency. So this one lah yang you kena tahu. Kalau dia suruh kira pun, katakanlah dia kata okay this is resonant they ask you to find resonant frequency. So you just tulis je, you tahu XL sama XC. So this one is 2 pi FL. This one is 1 over 2 pi FC. Masukkan nilai je. Madam dia dah bagi L, dia dah bagi C. Yes, fine. Letak je nilai-nilai. Make it F unknown. Katalah L dia bagi 10. This one is 2 pi F, C dia bagi 20. Tekanlah calculator so you akan dapat F. That is the resonant frequency. You actually don't have to memorize the equation. Yang you kena faham adalah konsep dia bahawa resonant frequency happen when XL sama dengan XC. Okay, boleh tak? Boleh, madam. Alright, so kita masuk kepada contoh resonant frequency. Macam ni lah. Dia suruh cari resonant frequency kan. So tak perlu pun you nak terbitkan formula ni sebab dia akan bagi L, dia akan bagi C. So you just guna konsep yang you kena tahu, XL sama dengan XC. Lepas tu dari situ you masukkan nilai. XL ada formula dia, XC ada formula dia. So you can get the F lah. Okay, last sekali adalah power and power factor. Okay, so first sekali you kena apply average power dengan instantaneous power and power factor. Ramai yang confused dekat power factor. Dia tak tahu power factor tu apa. Power factor bukan P. Tengok ni, simbol power factor is cos phi. Cos phi ni nama dia power factor.
Dia sendiri nama dia adalah power factor. Okay. So, dia suruh buat untuk case R, RC, RL, RCL in series. Okay, apa itu power? Power untuk case pure resistor. Okay, ini maksudnya hanyalah ada resistor sajalah. So, you ada AC dan dia hanya ada resistor sahaja. Okay. So, apa yang terjadi dekat sini? Voltage dengan I adalah in phase. Sebab apa? Kalau untuk case pure, ingat tak phase diagram dia? Phase diagram dia dua bulat. Ni. Ya, tak tahulah awak ingat lagi ke tak ni. Ini I, ini V. Dia adalah in phase. Dia sama fasa. So apa yang berlaku? I naught dia akan jadi sin. V naught dia pun akan jadi I dengan V dia semua sin lah. So dia akan terbit I naught, V naught, sin squared. Kenapa sin squared? Sin tempat sin squared lah omega T. Where I naught, V naught is the P naught. So dapatlah terbit formula ni lah. P equals to P naught sin squared omega T. Okay, so from there, dia buat graph sine squared. So, graph sine adalah up and down. But now, your equation is not sine. It's not just sine. It's sine squared. Meaning, your graph bukan ini. Graph you adalah semua dekat atas. So, tak ada negatif. Kalau awak perasan, tengok ni graph dia. Ni graph ni. Power, ini zero. Tak ada negatif. Kenapa tak ada negatif? Because sin square. All your answer should be become positive lah. So when they ask to calculate power average, ni power average. Power average you akan sama dengan half P naught. Maksudnya P maximum you akan sama dengan P naught lah. So P average you akan sama dengan P naught over P maximum bahagi 2. So yang inilah benda yang you kena tahulah. So, mana datang ni? Datang daripada phasor diagram. Datang daripada formula P equals to IV. But your I adalah I naught sin omega T. Your V also V naught sin omega T. So, dia jadi I naught V naught sin squared omega T. So, my graph is all in positive. So, half, separuh. Separuh average we are talking about purata kan? So my P average adalah sama dengan P naught over 2. Yang ini yang you kena tahulah untuk case pure resistor. Okay. Ni tadi yang saya cakap lah P naught sama dengan I naught lah. Okay. Apa jadi kalau pure case pure resistor capacitor? So kalau case pure capacitor, you hanya ada capacitor saja. Okay. Capacitor dia, phasor diagram dia macam mana? Phasor diagram dia adalah V sini, I sini. Okay, so you punya power akan jadi I you akan jadi cos, V you akan jadi sin. Okay. So dia akan jadi P naught, V naught, sin omega T. Okay, nampak tak dekat sini? This is cos, this is sin. So we cannot get a sin squared. Dia tak akan jadi sin squared. Dia akan menggunakan konsep admit. Ni. Tak apa, you tak risau. You tak perlu derive. Okay, so dia akan dapat sin 2 omega T. Okay, so sin 2 omega T ni maksudnya your graph adalah up and down. Dia ada positive and dia ada negative because dia sine, not square, dia sine only. So what happened to my P average? My P average is zero. Ini yang penting. Kenapa ini yang penting? Ini mungkin boleh dia akan tanyalah, dia akan klik kalau dia kata, okay, what is the P average for pure capacitor? Terus dia jawab, P average is zero. Kenapa P average zero? Because from the equation, memang apa-apa terjadi pun, P average tak kisahlah your I berapa, your I naught is 100 ke, your I naught is 500 ke, V naught you ke, because based on the equation, you will get this. So, sign in the middle you akan sentiasa zero lah. So, P average dia akan sentiasa zero. Okay. Kalau pure inductor macam mana bentuk? Bentuk dia adalah bentuk L. Ni V, ini I. So dia dalam kes ni V lead I lah. So V akan jadi cos.
That's why phase diagram very important. Kalau you tak faham phase diagram, memang you tak akan faham pun benda chapter ni. That's why saya katakan daripada awal dulu, phase diagram, you have to memorize the phase diagram. Okay? Boleh, boleh tu kena, 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 kena berusaha lah, ya. Hello. Asli. So, phase diagram sangat penting. Okay, boleh eh. Tolonglah. Ini sem kita dah week 10. We have another 8 weeks to go. Ada 8 minggu lagi. Sabarlah. 8 weeks to go. Kena fikirkanlah mana you nak pergi. Ya. Yeah? Sayang, this is the last chance. Siapa yang dapat A, tanya. Siapa yang tak dapat A, you have to think about your future. Kalau you rasa B plus is okay, it's not okay sebenarnya untuk dapat B plus. B plus itu sangat tidak bagus sebenarnya. Kat matrik ni sebenarnya sama ada dia dapat A atau A minus. Itu je. Kalau you dapat B plus, meaning it's only, is actually depend on your PB marks only. Sangat teruk lah sebenarnya siapa yang dapat B plus tu. Yeah? Siapa yang dapat B plus lah. Kalau balik kita lagi teruk lagi lah. Okay. Saya sebab P4, F4, P4 ni dia tak tahu lagi tu. Dekat Kemenes ni 735 orang yang dapat A untuk fizik. So awak fikirlah, awak ni adakah salah 700 daripada 1000? Maknanya 58% orang dapat A untuk fizik. Separuh daripada kat Kemenes ni dapat A, A solid. I'm not talking about A minus eh. Separuh pelajar Kemenes ni 58% dapat A. So meaning ramai ni orang yang pandai. So kalau awak dapat B plus, memang tak ada apa-apa sebenarnya. Tu sangat teruk. That's why saya kata siapa dapat B kat matrik ni A or A minus. Siapa dapat B tu tak, it's nothing. Dia seolah-olah dia dapat C. Fail lah namanya. Bayangkan. Ramai yang dapat 700, 58%, 60 lah se. Kalau tambah A minus, 80%. 80% A and plus A minus. So sangat sayang lah kalau awak tak boleh dapat A. Sangat rugi eh. Awak kena fikirkan masa depan awak. Saya cakap benda yang sangat betul. One of your kaki dah masuk universiti dah. So siapa yang dapat A ni kekalkan. Jangan main-main. Because SEM 2 saya selama saya mengajar 12 years. Kebanyakannya SEM 2 dia akan menurun. Saya cakap benda yang betul lah. Nanti daripada 15 orang A ni ada je lah yang tinggal 10 orang je. Sebab apa dia rasa dia bagus sangat. Please, benda SEM 2 ni is not same with SEM 1. It's totally different. You kena work harder. Ingat balik apa yang you buat SEM 1. Past year, PSPM you buat. Ini I tak check tau you punya PSPM. I tak tahu you buat ke tak buat. Sebab I want to let go. Saya nak biar you sendiri yang buat. Biar you sendiri yang faham. Okay, you kena buat ni. Buat ni. Untuk berjaya kena buat ni. I just guide. SEM 1, I guide you. Kena buat PSPM. Kena buat PSPM. You suka ke tak suka, you kena buat pasti. You have to do a lot. Itu menyebabkan you dapat A sebenarnya. Tak ada benda lain. PSPM, tutorial, testing you need to do. Tak susah mana pun. Tapi I tak tahu SEM 2 tu. That's why ramai SEM 2 dia akan out. Sebab apa? Dia tak buat PSPM tu. Sebab sebab media tak check, dia tahu. Apa lah? Nak macam mana? Kena buat. You have to do. Saya tak ikut awak masuk universiti. I don't follow you masuk universiti. So now I just get you someone. You kena tahu. Okay, saya nak berjaya kena buat a lot of set of pressure. Kena faham, kena ni. Sama juga masuk universiti nanti. Buat soalan pasti. Minta kat lecturer. Can I have a pasti question? Itu macam itulah saya belajar dulu. Saya minta. Dia bagi. And the question is actually exactly. Saya pernah dapat 98% markah saya masa saya kat universiti. Sebab apa? Jawab soalan dia sama dengan soalan pasir. Siap patut balik awal. Ya, pasir. Buatlah pasir. Sebab apa, soalan tu akan berputar-putar dekat situ sahaja. Dia tak akan tanya soalan lain. Dia akan, because kalau kat universiti lagi lah, lecturer you yang akan buat soalan. So, dia akan buat soalan berdasarkan apa yang dia ajar. So, tutorial pasir.
That's the thing you need to do. Saya tak tahu, saya tak check tau pasal kita already in chapter 6. So, kena banyak you kena buat tu. Banyak you kena catch up. Yang consultation hour saya tak tahu lagi lah dia dah buat ke tak buat. Saya diam, dia diam. Saya diam, dia diam. Saya tak tahu. Saya diam, awak tak boleh diam. Awak kena bergerak. You cannot follow me. Yeah. Please, you have to survive by your own. I'm not following you. Saya tak ikut awak kat universiti. You have to know. By now, you have to know. Macam mana nak belajar. Yeah? Okay dah, saya masuk ni. Sorry lah saya ni. COVID-19. Pure inductor. Pure inductor. So dalam case pure inductor, so it's the same thing. So V is lead. So it become cos, I become sine. So what happen, also you will get this lah. Okay, your P average also in the middle. So it become zero. Okay. So dalam arti kata lain, senang je. You hafal. Kalau P average, kita akan ada tiga. Iaitu one is for pure in resistor, pure capacitor, pure inductor. So kalau pure resistor, dia half P naught. Kalau ini dia adalah zero, this one is zero. This one. So yang ini, you kena hafal. Okay, kita masuk kepada pula case combination. Ini adalah power untuk case combination pula lah. Ini adalah case RCL. Okay, so kalau you tengokkan untuk case RCL, atau RLC ke, atau RC ke, atau RL, dia kata sini. RC ke, RL ke, R ke, atau RCL. Tak ada pure capacitor dengan pure inductor eh. Because pure capacitor dengan inductor tadi zero. The power average akan sama dengan IRMS, VRMS, R saja, R saja eh. R, only R. Equals to IRMS squared R. So P average tadi ada untuk R tadi, R sama ada half P naught. Ataupun boleh IRMS, VRMS, R. 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 Resistor. Only on resistor. Or IRMS squared R. Dan ini juga boleh digunakan untuk kalau dia tanya power average dissipated. Dissipated from resistor. Yang hilang kan. Sebab selalu banyak soalan macam tu tanya what is the power dissipated on resistor. Dia terus guna formula ni. R ni, yang ada R. Okay, so kalau dalam case ni, ini adalah phasor diagram RCL. So case ni VRMSU kat sini, so meaning VL is more than VC lah. VL is more than VC. How do I know? Because dia punya VRMS in on the top. Okay, so cos V, dia gunakan cos V. Cos V sama dengan kalau saya hafal. So VRMS R bahagi hafal VRMS lah. So you akan dapat ni, formula ni. Okay, so dari sini dia terbitkan power average sama dengan IRMS VRMS R. Okay, yang ini. So VRMS R sama dengan ni bawa naik atas VRMS cos V. So you akan dapat IRMS, VRMS, cos V. So inilah satu lagi formula untuk P average. Yang ini ada given dekat dalam list formula. Okay, dari situ pula nanti dia akan gabungkan VRMS ni sama dengan IRMS Z ni, VRMS ni. So dia akan dapat P average sama dengan IRMS, IRMS Z. Because RMS here is about total eh. Cos V. So you akan dapat IRMS squared Z cos V. So dari situ terbitlah formula cos V sama dengan P average over IRMS squared Z atau PR over PA. PA ni adalah apparent. Yang nampak. PR ni period. So inilah formula dia ni. Tapi kebanyakannya kita banyak guna yang ini RZ ni. RZ ni yang banyak kita akan guna. Okay. Kena ingat balik ya. Beza VRMS, VRMSR, VRMSL, VRMSC, V0, V0R, V0. Ni semua ni you kena tahu beza ni. Kalau you tak tahu beza ni, you tak akan tahu apa-apa dah lah. Okay, apa beza ni? VRMS, I'm talking about
total, iaitu yang duduk dekat power supply. Inilah VRMS. Supply. Kalau dia bagi tahu 100 volt is supply, that is VRMS. Kalau dia kata itu VRMS. Apa-apa yang dari bateri ke, dari source ke, dari apa, ni mana boleh bateri, daripada power supply ke, dia mesti adalah VRMS. Okay, VR ni datang dari mana? VR ni adalah duduk dekat resistor. Okay, VS dia duduk dekat inductor. V capacitor dia duduk dekat capacitor. V naught duduk dekat mana? Power supply juga. Tapi dia adalah peak. Macam ni, current ni dia bentuk sinusoidal. Sometimes dia akan duduk dekat puncak. And then puncak. Puncak. Inilah V naught. Dia tak sepanjang masa puncak. Dia a certain time dia adalah V naught. So VRMS is what is the total voltage ada dekat situ. Kita tak panggil the average, kita panggil root mean square. Why? Because dia ada positive and negative. Kalau you ambil average, you akan always get zero because you tambah 10. Katakanlah ni 10. Ni negative 10. 10 negative 10, 10 negative, you akan dapat zero VRMS. No, tak logik V zero sebab you ada current. So that's why kita guna root mean square sebab kita ada, kita akan squarekan dia semua. So dapat nilai lah. So VRMSR duduk sini, VRSML duduk sini, V ni. Yang ini puncak. So yang ini yang you kena faham. So that's why bila you tengok yang dekat sini ni tadi, VRMSR tak sama dengan VRMS. Sebab VRMSR dia duduk dekat R, on resistor only. VRMS is on the power supply. Itu yang you kena tahu lah, itu yang you kena faham. Ini paling penting, konsep yang ini yang you kena tahu. Okey dah. Saya habis yang itu, pergi kepada dah habis. Okey. Untuk power ni memang ramai yang akan confuse power ni, tapi banyaknya guna ni. Siapa buat pasir dia akan nampak banyak guna R over Z. Kenapa dia guna R over Z? Sebab dia daripada formula ni. VRMSR, VRMS. So VRMSR adalah IRMR, IRMSZ. Kenapa VRMS Z? Sebab dia total. So apa yang boleh potong? II. So tinggallah RZ. So yang ini banyak kita akan pakai lah. Okay, so kalau tengok tengok kepada formula, saya rasa tak ada tu RZ tu. Yes, tak ada. Betul, memang kena hafal. So ni tambah satu RZ. Memang dia tak bagi you kena hafal. Okay, so habis dah chapter ni. Okay, kita recap balik lah apa yang you kena tahu. Yang pertama, you kena tahu pasal ni 52, 53, IRMS, VRMS, XC. Apa tu XC? Capacitance rated. Okay, lepas tu XL. Apa tu XL? Inductance rated. Unit ohm-ohm. Macam saya cakap tadi, kalau VRMS, dia maksudnya VRMSC, dia IRMSXC. VRMSL, dia IRMSXL. VRMSR, dia IRMSR. VRMS, mesti IRMSZ. Okay. IRMS adalah same. Same. Value dia sama. Value dia sama. Kenapa series? Value same. Sebab dia series. So dia value dia akan sama. Okay. R ni boleh banyak. Dia boleh jadi R, XL, XC, Z. Depend pada V apa yang you nak cari. Kalau you nak cari V RMS only, so dia kena jadi Z. Tapi cikgu dia, madam dia case pure capacitor. So Z tu akan bertukar menjadi XC. So dapatlah V RMS equals to IRMS Z, XC. Sebab depend apa. Pertama sekali you kena tentukan dia adalah case apa. Apa nanti kita buat soalan sama-sama. Okay, ini adalah case impedance Z, and then free angle, power average, and then kena ingat power average untuk inductor dengan power average untuk capacitor zero. Apa jadi pula power average untuk pure pure apa ni, pure resistor setengah V naught. And then 61 adalah cost V lah, iaitu power average ataupun RZ. Banyaknya guna R over Z. Okay, kita tengok soalan.
Kita ada 11 chapter eh. Kita dah masuk 6. So kita ada lagi 7, 8, 9, 10, 11. Ada lagi 5 chapter. Sekarang dah bulan 3. Awak exam bulan 5. Lagi berapa berapa minggu je sebenarnya. 8 minggu lah kan? Tak lama pun. Sabar, sabar. Lepas ni boleh cuti. You habis matrik bulan 5. Masuk universiti bulan 9. 6, 7, 8. Tidur je. Jangan bangun-bangun. Masa tu tidur. Masa tu nak tengok movie, tengok je movie. Jangan bangun-bangun. Masa tu cakap kat mak, saya nak tidur, bangun, berak, makan, tidur, bangun, berak, makan tu je. Jangan buat apa-apa kat saya. Sebab saya confirm dapat 4 flat kat sini. Fikirkanlah. Awak ada 3 bulan untuk mensisihkan masa awak. Sekarang ni janganlah. Sekarang ni baru bulan 3. 3, 4, 5. Sabar sikit lagi nak exam. Lepas tu awak nak buat nak buat apa buatlah. Maksud tak ada siapa paksa awak buat PSPM. PSPM tu dah hilang dah semua tu. Maksud tu awak nak apa? Nak tidur, nak main game ke? Mainlah. Tak ada siapa pelarang awak masa tu. Eh, faham tak? Faham, madam. Fikir sikit lagi sayang kau. Sikit lagi sabar-sabar. Saya awak pandai. Awak ada kawan-kawan yang pandai. Guna kawan-kawan awak tu. Sayang. Sikit dia lagi. Lepas tu, lepas habis exam ni, dah sampai bulan 6, 7, 8, 9. 9 baru masuk you. Masa ni main game. Game je. Game. Hidup awak penuh dengan game. Jangan ni. Pergi kerja. Okey dah. Masuk pada objektif. Sikit sabar. Sabar. Tak lama pun nak habis PSPM ni. Okay, the graph variation of impedance Z of AC frequency. The circuit contain, okay ni apa benda ni? Okay, ini adalah Z lawan F. Okay, dia tanya resonant. Ini kan macam perkataan resonant kan? Macam graph resonant. Tapi dia graph straight. Kalau resonant, ingat tak graph dia straight, jernih, graph melengkung, lepas tu graph mangkuk ayun. Okey, lepas tu saya tengok. Eh, dia sama lah macam ni. Sama. Okey, graf apa tu? Dia adalah direct. So, dia XL lah. 2 pi FL sebab dia direct. So, jawapan dia adalah sebab dia Z kan. Dia adalah the tapi dia tak ada resistor. So, ini adalah kes pure lah. Pure XL je lah. Mana pure L? Inductor lah kan? B. Kena B ke? Betul B. Kenapa saya tak pilih width resistor? Sebab graf dia satu je. Kalau graf dia macam ni betul. Dia adalah kes RL. Yang ini untuk XL, ini untuk R. Tapi yang ini dia ada satu je. So that's why dia adalah kes pure inductor. Okay, number two. The total impedance Z of RLC circuit is driven by the AC voltage source of angular frequency is. So dia tanya Z, apa formula Z? Z adalah formula dia adalah dekat depan tu ada kan? Atas ni. Kalau malah nak pergi atas. Pergi dekat sini. Ni topik 9. Tak apa pula nak buat topik 9. Masuk ni. Mana Z? Ni. R square XL minus XC. So, boleh tiru je lah. Senangnya UPS. Okay. So, jawapan dia adalah D. Donkey lah kan? Tapi dia dah angular. Dia dah angular ni jap. The total Z RLC is driven by AC source at angular frequency. Kena ada angular lah. B lah jawapan dia. Tak boleh D sebab dia ada dia minta dalam in term of angular. So omega Z sama dengan R squared tambah XL minus XC squared. Okay betul. So R squared tambah XL adalah lembu dia 2 pi FL. Cacing di bawah 2 pi FC. So dia squared. And then this one, 2 pi F ni adalah omega. Ingat tak? Omega sama dengan 2 pi F. Ini pun 2 pi F. So dapatlah R squared tambah omega L 1 over omega C
Square, yes. So your answer is B. So jawapan dia adalah B. Okay, the average power input to a series alternating current is minimum when the average power input in series alternating current minimum when dia nak PP average adalah minimum. Minimum. Minimum tu maksudnya bukan zero ke? Kalau zero, jawapan dia C lah. When there are only capacitor. Betul tak? Ha, betul C. Ha. Sebab P average zero kalau adalah dia hanya ada pure capacitor atau pure inductor. Soalan number 4. What happen when the RLC circuit is irresonant? So, bila dia resonant, ingat tak saya kata lembu bertemu cacing. So, voltage untuk inductor mesti sama dengan, yes, voltage untuk capacitor. Dia mesti VL sama dengan VC. So, XL akan sama XC lah. Okay. Soalan number 5. Which are the following statement is true about pure resistor? Pure resistor, dia punya phasor diagram adalah terbaring dua-dua. So, V dengan I in phase. So, jawapan dia adalah C lah. Dia adalah in phase. So macam tu lah soalan dia, tak susah pun yang sebab kalau you faham kok yang table 2 tu, you okay lah. Yeah? Okay, so kita buat, disebabkan kita baru belajar power, saya terus nak buat power. Tak apa? Kita tengok soalan ada power, ada tak power? Ni power. Di satu je power. Tu tak ada tanya power lain. Tak ada. Tak ada apa lah. Okay. Okay, nak buat soalan ni, apa first pertama sekali yang you kena buat adalah tentukan dia case pure atau combination. Pertama sekali kena buat yang itu. Okay, kita tengok soalan ni. Okay, kita buat secara ni. Ini adalah ada resistor. Yang satu ni tak ada ni, ni tak ada apa-apa. Yang ini ada kapasitor. Okay. So, ini adalah case RC. Macam tu. Tu cara nak buat soalan ni. Kena tahu dia kes apa. Okay, macam ni dia ada R, dia ada L, dia ada C. So ini RLC. So kalau macam ni pula, okay, dia ada apa ni? Dia ada, dia cakap ni je. Dia tak cakap apa-apa. So, oh ini sama-sama. 3B ni, dia bagi, dia tahu apa, dia tak ada bagi apa-apa kan? So yang ni mungkin kes pure resistor lah sebab dia ada ni tak, ni tak ada, dia cakap, dia hanya cakap source saja tak ada. Macam ni, ni case RLC. Yang ini kapasitor. Yang ini adalah case pure lah. Pure kapasitor. Yang ini ada kapasitor. And then series of lamp. Lamp mesti ada resistor. So ini adalah case RC. Okay. Yang ini adalah case resistor. Yang ini ada kapasitor. So ini case RC. Yang ini ada inductor, yang ini ada resistor. Yang ini ada, dah dua tu. Ini adalah case RL. Yang ini dia hanya ada bagi tahu resistor sahaja. So ini adalah case pure resistor lah. Yang ini ada VRMS, frekuensi, dia bagi inductor, dia bagi resistor. So ini adalah case RL. So nak buat ni, first kali you kena tahulah dia adalah case apa. Pure atau combination. Sebab apa? Bila you tahu dia case pure atau combination, nanti you akan menggunakan phasor diagram. Okay. Macam contohnya, saya buatlah soalan nombor 2 ni. Okay. Dia bagi tahu a 300 ohm resistor connected to series. So, dia adalah case RC. The voltage across resistor is given by the expression ini. So, saya terus buat dia punya phasor diagram. So, dia adalah case cacing dengan rumput.
So VRMS saya dekat sini, so ini fee saya. So ini peso diagram saya lah. Okay. So dia bagi tahu ini adalah VR. Dia bagi VR adalah 1.2 cos 2500T. So ingat tak setiap kali bila you ada equation, please write down the general equation below. So ini akan jadi V not R cos omega T. So ini omega, ini V not R. Ingat tak VR dengan V not R berbeza. VR dia punya average, V root mean square dia. Kalau V not R, sebenarnya VR ni adalah VRMS lah, VRMS R. V not tu adalah puncak dia. Okay, dia suruh write down the equation for current I. Okay, kalau awak tengok ni, phase diagram, I awak duduk sini. I awak, dia tak duduk sama dengan, dia tak duduk sama pula. Dia duduk sama dengan R. Nampak ni? Dia sama. So, awak punya equation akan jadi sama je. Kenapa equation akan jadi sama? Sebab dia cos, so dia pun mesti cos. Sebab dia anggap ini R ni cos. Ni cos. So ini pun akan jadi cos. Yang ini yang akan jadi sin. Yeah? Sebab yang dia dah tetapkan VR is cos. So this line adalah cos. So yang ini akan jadi sin lah. So dari sini apa yang saya boleh buat? Saya terbitkan formula V sama dengan IR. So IR cos, ni biar je lah, sama je. Sebab omega always constant. Sebab omega ni adalah dia punya pusingan dia. Constant. Okay. I RMS. Ini I not. RR boleh cancel. Kenapa RR boleh cancel? Sebab resistor you tak berubah. Resistor constant. Resistor sama macam kapasitor. Tak kisahlah you guna current tengah peak ke, current tengah low ke, I dia akan tengah macam constant lah. So you akan dapatlah formula I RMS I naught cos 2500T. But we need to find the I naught. So you kena cari I naught. Macam mana nak cari I naught? You dah ada V naught R ni. So V naught R sama dengan I naught R. So V not R is 1.2. I not, we want to find. R is given. Berapa resistor dia bagi 300. So I can get the I not. So this I not boleh substitute dekat sini. So saya akan dapat lah dia punya equation. So calculator. Satu point dua bahagi 300. Itu 0.2 bahagi 300. So saya dapat 4 power of negative 3. So here is 4 times 10 power of negative 3. So tulis bawah where tiru ni. I RMS in ampere and T in second. Kena buat macam tu. Dia memang sikit susah sikit lah. Chapter ni 6 ni mula-mula. Tapi sebenarnya dia tak susah pun. Dia okey lagi. Yang paling susah chapter 2. Saya lepas. Boleh tak? Saya tahu boleh ke tak boleh. Ya, benar. Okey. Kalau tengok soalan nombor kita buat okey, nombor A dah settle, nombor B eh, kita buat nombor B pula. Okey, nombor B. Dia minta apa tu? Dia minta capacitive reactant, XC lah, dia minta XC. So XC sama dengan 1 over 2 pi FC. By FC. Okay. So 1 over 2 pi your frequency adalah, it's not given. C ada. C berapa? 5. Okay. Tapi apa yang you nampak ini.
This one. Sama dengan apa? Omega ni. Ni kena highlight ni ha ni. Sama tak ini dengan omega? Yes, this one is actually omega. So saya ambil je lah 250, 2500, darab 5, darab 10, negatif 6. So saya akan dapat 1 divided by 2500, darab 5 kuasa negatif 6. So 18 lah. So 80 ohm. Itu jawapan dia, 80 ohm. Okey, yang nombor C ni yang saya interested lah. Okey, nombor C eh. Cuba tengok nombor C ni. Dia suruh write down equation untuk VC pula. Okey, tadi yang ini untuk VR. Nampak tak? Ni untuk VR. Okey, VRU adalah cos. So, VCU, kalau tengok phasor diagram, adakah VC saya juga akan cos? No. Bila VR dah cos, VC kena jadi sin. Itu sebabnya saya cakap phasor diagram very important. Kalau you tak tahu phasor diagram, you tak tahu dia nak cos ke nak sin ke, you tak akan dapat baca. You tak boleh nak tahu nak predict tu. So, VC saya akan jadi graf sin. So, saya akan letak formula general dia lah dulu. Iaitu VC equals to VRMS VC, VRMS C sama dengan V not C. Tiru je sin 2500T. Ni. Tapi I kena cari V not C. Macam mana nak cari V not C? So VRMS C sama dengan I not X C. Ni adalah ini. Sin 2500T. Kenapa ni sama? Ini omega. Omega is constant. The angular. Pusingan dia adalah sama. Tak kisahlah dia VC ke VR ke V apa ke. Dia punya pergerakan dia adalah sama. I not tadi. Mana I not? I not tadi ni 4. Ni. 4 times 10 negative 3. XC ni 80. So sin 2500T. So, you akan dapat darab 80. So, jawapan dia 3.2. So, 0.32 lah. So, 0.32. Sin 2500T. We are messy. Where? VRMSC in volt, T in seconds. Ha, boleh tak ni? Tahulah boleh ke tak boleh ni lah. Sebab dia cuti seminggu. Ha, cuti seminggu tu macam cuti sama lama-lama ni. Boleh tak? Tahu lah. Dia diam lah. That's why saya cakap. Sam, jangan terlalu. Boleh happy. Dia dapat A tu boleh happy. Boleh. Boleh. Sekejap je lah. Lepas ni kena fokus balik lah. Macam saya cakap tadilah. Tinggal lagi berapa, 8 minggu je. Sabar 8 minggu je. So you kena work hard balik lah ni ya. Kena start dalam balik. Tidur lewat. Tidur lewat bukan main game. Tidur lewat buat puzzle. Dah kena start balik dah. Tu semua tu kena kena start balik momentum tu. Dia tu tak boleh cuti. Dia kalau cuti dia jadi macam ni lah. Jadi masalah. So kena ingat balik, kena cepat balik lah. Okay, boleh. Boleh tak? Boleh, madam. Okay. Nak buat yang chapter ni, macam saya cakap lah hari tu, kena yang first kali yang you kena tahu adalah dia punya phasor diagram tu. Macam yang budak ni buat ni kan. Saya suka dekat nota dia, cantik. Sebab kita depan ni nak banyak ni, geometrical optik. Banyak lagi kita nak belajar ni.
Yang paling penting adalah ini je. Comel je bunyi-bunyi ni. Alamak, hilang. Mana ni? Ini belum saya tanya balik ni. Ingat lagi tak elektrostatik ni? Ingat tak ni? Ha, tak tahulah. Terdiam dah. Ini ingat tak ni? Ha. So ni. Ha. Paling penting adalah ni lah. Phase diagram ni. Ha. So tak susah pun sebenarnya. Paling penting you hafal phase diagram. Ha. Bila you hafal phase diagram. Ha. No, dia tulis. Phi is always like on the x-axis. Kena ingat phase diagram ni. Kena ingat resonant ni. Berlakunya for ni. So yang ini power ni, so kena tahulah yang ini. Ingat baliklah phase flow diagram ni. Buat nota, kena buat balik nota. Sabarlah 8 minggu lagi. Dah banyak dah you lalui, tak payah you nak give up last ni. Terus sabarlah. Memanglah benda kejayaan ni bukan miracle. Miracle ke you dapat A? Tak miracle, banyak benda you buat kan. Hasil you buat, tutorial you buat. Jangan cakap cikgu saya tak buat apa-apa, saya dapat A. Ha, menipu lah. Jangan cakap awak tak buat apa-apa. Banyak awak buat. There's a lot thing we did. Ha, banyak kita buat. So Sam ni kena buat benda yang sama. You have to do benda yang sama. Okay, so recap balik ni. Recap balik. So esok saya akan cuba try lah nak habiskan tutorial tu lah. Kalau dapat kita habiskan dan kita boleh masuk lah chapter baru. Geometrical optik ni banyak sangatlah benda yang nak kena belajar lagi. Ya? Yeah? Sebab kita 8 minggu je lagi tinggal. Kalau cepat habis, lagi banyak kita boleh buat revision. Okay, boleh? Boleh. Orang ni, ya. Boleh, Aiman boleh. Aku Aiman. Aiman ya, Aiman ni bukan Aiman ni. Aiman satu lagi. Aiman ni ya? Oh, Aiman P6. Yang dapat 4 flat. Sam ni target lah. Dapat tak dapat pun tak dapat Sam ni. Sam tu macam saya kata tahun lepas pula saya bukan lama lah. Sam 1 2.8, Sam 2 4 flat dapat. Tapi dia start berawal lah. Okay dah. So dah habis pukul 11. So saya stop dengan Tazbir Kifarah Surah Wal As. Okay, bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.